maju. Oke, Bang, sambil jalan, Bang. Eh, api. Panas banget,
kasih jalan, buka Pak. Buka dibuka dikit Pak. Tempat yang tadi. Mereka kan minta memang minta diberi solusi. Solusinya seperti apa? Nanti akan ada proses yang namanya proses dialog, proses partisipasi publik. Ini yang nanti mau kita bangun. Sehingga ngerti betul, oh keinginan mereka misalnya tetap di sini, keinginannya kampung deret, keinginannya rusun, akan tahu. Jangan langsung top down lah. Bottom up, kombinasi bottom up dan top down. Nanti akan ketemu sebuah jurus. Nah, tadi kan saya karena setiap tempat itu beda-beda jurusnya. Nah, ini kan dari tahun ke tahun kan ada infonya kan solusinya relokasi. Pak, Bapak juga ingin. Enggak, saya mau ngomong sama masyarakat. Saya enggak bicara itu. Tadi tiga konsep kan ada upgrading kampung, Pak. Ya, ada perbaikan kampung, ada kampung deret, ada rusun. Nah, itu seperti apa, Pak? Ada super kampung juga, macam-macam banyak sekali. Kira-kira alternatif itu yang nanti ditawarkan kepada masyarakat yang mana? Rencananya kapan Pak akan direalisasikan Pak? Nah, ini tuh dikaji oleh siapa Pak? Ini proses-proses dialog segera dimulai dengan masyarakat. Pak, perlu proses mungkin nggak sekali, tiga kali, empat kali ketemu. Saya di berapa lama Pak prosesnya Pak? 54 kali ketemu. Kalau ini ketemu ya nanti palingnya 5-6 kali ketemu. Berapa lama Pak? Banyak. Kalau dialognya dua kali rampung langsung bisa realisasi dong. Targetnya Pak tahun depan mungkin atau tahun ini? Oh, sudah dimulai lah Pak. Tahun ini mulai proses itunya, proses partisipasi publiknya, dialognya. Nah nanti realisasi kalau memang sudah ketemu jurusnya langsung aja Januari Februari dimulai. Tapi jangan top down lah. Ada kombinasi bottom up dan top down. Pak barusan gawainya pemerintah pusat Pak. Kan lebarnya ya, nanti gini. Nanti masalah pelebaran itu anggarannya dari Kementerian PU. Kita yang non teknisnya. Yang saya sampaikan tadi. Non teknisnya seperti apa Pak? Plus ya dialog-dialog tadi itu non teknis mengajak warga, menyadarkan warga, itu proses non teknis yang harus kita lakukan. Nah, jurusnya banyak sekali Pak. Kalau super kampung itu pendanaan dari mana Pak? APBD. Nanti saya tunjukkan bagaimana membuat mikro library, bagaimana membuat area hijau, bagaimana membuat komunal septic tank, membuat sanitasi yang baik untuk sebuah kampung. Sekali lagi pembangunan kota yang dimulai dari penataan kampung nanti akan mulai terlihat. Pak, diproyeksikan kapan kampung Pulau bebas dari banjir? Ya tentu Kementerian PU sudah siap untuk melebarin, tetapi kita kan perlu proses dengan masyarakat. Kapan Pak? Berapa bulan lagi? Berapa tahun lagi? Bersihkan semuanya, sebutkan semua. Terima kasih.
kreatif, ramah. Sebelah sini, Pak.